Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to the channel you beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we'll be reacting to some cool drone taxis this video was uh, suggested by federal gaming terima kasih thank you very much shukran mercy for your kind uh, suggestion the video is by fitra airy and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys let's get started with this video Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah masa depan. Wow. Ini adalah drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal. Wow. Dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi. Dan sebulan setelah syuting video ini dilakukan. Drone ter, uh, drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba Human pertama kalinya di Indonesia. Inilah ah, the eh testing Indonesia. That's so cool. Enam. Wow. Sebenarnya ide di balik so buat cool. ehang eh atau sebenarnya kalau di luar negeri disebutnya ihang 216 ini simpel. Sekarang kita sudah banyak memakai drone dan drone itu dilengkapi dengan sejumlah fitur uh, safety supaya drone itu tidak jatuh dan drone itu sangat reliable. Kalau drone saja bisa mengangkut kamera, sebenarnya secara logika bisa untuk mengangkut orang, tapi ya butuh dimensi ya. Mm -hmm. If you besar. make it bigger, dan it can transport people. Ini yang 216 yang bisa mengangkut dua orang dengan bobot maksimal total 220 kg plus bisa mengangkut barang juga di belakang kilogram. dan drone ini bisa terbang sejauh antara 30 sampai 60 km tergantung wow. bobotnya kalau bobotnya maksimal 30 km kilometer. semakin berkurang bobot di dalam maka dia semakin jauh nah oke okay. sekarang kita akan melihat detail drone bermuatan manusia ini Ihang 216 karena ini wow. sangat menarik tapi juga agak mengerikan karena so cool. pilot tidak akan ada di dalam kabin. Kabin ini khusus untuk penumpang. Sekarang kita mulai dari kabinnya dulu karena itulah yang akan banyak dihuni oleh pembeli dari iHang 216 ini. Wow, so cool. <laughs> bener-bener simpel banget dalamnya. Jadi ini nggak ada apa ya, nggak ada instrumen, nggak ada uh, stick wow. buat nyetir tuh nggak ada. Cuman ada satu layar. Nah, layar ini nope. untuk mengontrol macam-macam kita mau ke tujuan mana kita nggak. Uh, pencet karena pada dasarnya that ini otomatis drone, drone kendalikan secara otomatis, tidak perlu dikendalikan sendiri di sini. Ini yep. wah legroomnya lega sekali ya sehingga tingginya 177 cm wow. dan dia itu nggak nyampe ke depan. Kemudian di sini oh. ada safety belt tiga titik seperti yang digunakan di mobil. Nice, oh, just like a car. Ini kacanya besar. There's a so, strap di strap di as well, nice. bagus, cuma bisa dua orang di sini. Dan that's it. Di sini nanti ini sekarang layarnya belum diinstal. Tapi, kalau layarnya udah diinstal di sini, buat memilih tujuan, climate control, hmm. audio, semua diatur dari... ya, yeah, satu layar ini. Heat dari air conditioner ini. ini bukan unit dummy, ya. Ini unit... can you even, even watch maybe YouTube videos? Dummy. You never know. <laughs> Netflix just like uh, Tesla. Hmm. sebenarnya dia bisa terbang tanpa pintu ditutup. Cuma kayaknya bagusan pintu ditutup. Di atas tidak ada apa-apa lagi, benar-benar simpel semuanya untuk mengurangi bobot. Nah, bicara bobot, ini yang istimewa. Karena kalau Anda lihat walaupun ini tuh putih ya, tapi sebenarnya ini cat. Di dalamnya adalah carbon fiber. Carbon Jadi fiber. Ini semua terbuat dari carbon fiber. Ini juga carbon fiber. Blade-nya juga ini carbon fiber. Makanya wow. keseluruhan Ihang 216 ini beratnya hanya 360 kg. Itu artinya lebih ringan dibandingkan Honda Goldwing. Honda Goldwing 390 kg, dia hanya 360 kg. Nah, I just don't like how the blades are so low. I would have liked it like a helicopter higher so it's not on the ground like that. Kamera yang kita biasa gunakan makanya digunakan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ada delapan uh, batang Eight. tapi blade nya itu ada 8 I guess uh, hands to some extent and then each of them has two blades okay, so, so 16 in total kilogram, dan bukan hanya orang ini kita ke belakang wow nah ini blade ini seperti pintu masuk ya jadi kalau kita mau masuk kita tinggal geser di sini A storage. Masih ada tempat untuk menyimpan nice. barang, tapi tidak banyak. Tapi you bisa 10 kg ya, yeah, backpack anda, one, atau backpack. apapun bisa disimpan di sini. Some dan small stuff that you're yang kawat dari drone ini, kalau misalnya kita full load, benar-benar 220 kg penumpang dan 10 kg barang itu diperkirakan sekitar 30 km. Artinya cocok untuk di perjalanan dekat di dalam kota. Tapi kalau misalnya bobotnya enteng. Uh, tidak terlalu berat atau bahkan mungkin satu penumpang di bisa mereka 30 km quite a bit km. especially like you know you can use it like a taxi short distance travel nah, dia bertenaga listrik dia harus di charge and there's nah, a charging ya. port <laughs> bisa di charge sampai 250 wow, ampere wow, well. so just like an electric car dan uh, untuk kembali full itu hanya dibutuhkan waktu 2 jam 2 hours not bad Imagine nah, having a fleet of these. Ihang 216 ini. And when Jadi it's not being used, you plug it in and it's recharging. Ini bisa untuk milik pribadi. Jadi misalnya Anda taruh di rumah, bahkan ini blade-nya juga bisa dilipat ke atas kalau misalnya mm, tempat parkirannya default. kurang banyak. Nah, Anda membeli Ihang 216 ini, ini harganya tadi seperti saya bilang, diperkirakan start dari 8 miliar rupiah. Dan ketika Anda membeli Ihang, anda akan mendapatkan satu dedicated pilot, tapi bukan untuk berada di dalam ruangan, tapi di sebuah command center. Dan sekarang, command center-nya sedang dibangun oleh Prestige Image Motor Cars. Jadi, di situ uh, dia akan memantau perjalanan drone ini. Oh, wow. Drone ini sepenuhnya dikendalikan komputer, tapi diawasi oleh dedicated pilot yang disiapkan untuk Anda. Jadi, misalnya sekarang, saya dari uh, daerah Pluit, nih, saya mau ke Kebayoran saya akan file masuk di situ untuk uh, perjalanannya. Kemudian orang yang dedicated untuk Anda di comment center akan melihat rutenya. Rutenya sudah pernah dilewati belum? Kalau rutenya belum pernah dilewati, maka akan diterbangkan drone kecil untuk mensimulasikan uh, rutenya dan akan menilai aman atau tidak. Walaupun sebenarnya iHang 216 ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah Sensor anti tabrak dan sudah memenuhi semua persyaratan untuk terbang, bahkan di Amerika sudah dipasarkan secara luas dan uji terbangnya juga sudah berkali-kali, tapi tetap ada yang memantau. Tapi kalau jalurnya sudah sering Anda lewati, misalnya dari rumah ke kantor itu They sering, maka Anda bisa to terbang. The good. Dan selama Anda terbang, dedicated pilot tersebut akan selalu memantau keadaan drone. Nih di depan sini Anda bisa lihat, di sini ada kamera kameranya ini hmm. juga berfungsi bagi uh, comment center untuk melihat kondisi yang terjadi di depan drone-nya. Kemudian di sini ada lampu, di atas juga ada lampu karena uh, drone ini akan terbang cukup tinggi ya. Jadi dia harus memenuhi persyaratan aviasi juga, uh, tapi selalu dipantau. Memang ada sedikit kekhawatiran gitu kalau saya naik ke sebuah drone <laughs> tapi uh, Kendali itu bukan berada di dalam. Kokpit. Sure, it's Namun still a bit new, and bermain, it's uh, you know terbang, you out feel nervous getting on that, that drone you don't have any pilot or anything. Terbang wow, <laughs> pertama itu 2018 dan sampai sekarang itu sudah mendapatkan banyak pengakuan bahkan uji terbangnya juga di berbagai kondisi sampai di hujan badai sekalipun cool, dia menunjukkan rekod safety eh? yang aman. Nah, anda bisa membeli ini untuk pribadi. Tapi wow, bisa juga buy for untuk taksi terbang. Seperti awesome. uh, tadi saya sempat ketemu Pak Rudi Salim, uh, bosnya Prestige Image Motorcar. Beliau bilang bahwa sudah ada perusahaan taksi yang tertarik untuk mengambil uh, drone ini. Jadi ini solusi buat yeah, I think uh, Uber was already testing it to see if they could use this in in uh, UAE like Dubai. karena ada benar-benar tinggal terbang, langsung jalan ihang 216 ini dibuat oleh perusahaan tiongkok yang bekerja sama dengan Austria yang perusahaannya juga namanya ihang makanya uh, nama dari drone manusia ini sama seperti nama perusahaan yang membuatnya. Uh, Saya so nah, cool. heran kenapa DJI nggak bikin ya karena DJI itu juga cukup advance ya rata-rata perusahaan tiongkok itu advance dalam hal otonomus benda terbang seperti drone itu. Kalau anda berniat untuk memiliki ihang dua satu ini Uh, kemungkinan paling cepat tahun depan baru anda bisa memilikinya dan believe it or not sudah empat orang membeli ihang 216 ini dan tinggal menunggu delivery. Tapi uh, wow. yang harus diperhatikan adalah ketika anda membeli drone delivery. bermuatan manusia ini, anda tidak bisa wow, hanya membeli now. saja, tapi ada Crazy. biaya untuk command center. Biayanya belum ditentukan uh, berapa, tapi diperkirakan. Diperkirakan sekitar 100 juta rupiah per tahun Artinya sama aja seperti kalau Anda punya jet pribadi Anda menggaji uh, pilotnya Tapi ya itu termasuk cukup rendah sih Artinya tidak sampai 10 juta rupiah per bulan Hanya 100 juta rupiah per tahun Dan Anda bisa punya kendaraan terbang Yang menggunakan tenaga listrik Tidak perlu airport Bisa parkir di rumah dan yeah, kalau anda sure. mau jangkau rute air baru, tinggal tunjuk rutenya aja. Nanti dari akan memeriksa rutenya aman atau tidak. Dan anda bisa datang ke tempat tujuan in style. Pasti keren banget datang ke tempat tujuan dengan memakai seperti ini. Mungkin ini, mungkin ini. Uh, tapi harus diperhatikan so juga cool. di tempat tujuannya juga harus ada ini ya. Tempat tujuannya juga harus ada uh, stasiun pengecasan ya. Jadi nggak uh, bisa langsung dicolok ke rumah biasa gitu. Ini mungkin cocok nih kalau buat CEO CEO yang punya kantor besar atau di gedung gitu ya, rumah Ya udah naik ini aja dia tiap hari, nggak perlu bayar bensin, listriknya juga listrik di sini kita murah, efisiensi energinya pasti lebih baik dibandingkan helikopter pribadi dan bisa disimpan di rumah. Nah, buat teman-teman yang cool. mau uh, cool. lihat tes terbangnya nanti tunggu Oktober ya. Uh, saya juga tertarik sekali untuk melihat tes terbangnya, uh, tapi nanti kita lihat di bulan Oktober. Dan buat teman-teman yang mau uh, informasi hmm. lebih lanjut, Anda bisa gunakan -guna I ihang 216 atau Anda bisa main-main ke Prestige Image Motorcar di daerah Pluit. Ini ada Image langsung unitnya motorcars. di sini. Anda bisa lihat langsung. Dan ini adalah revolusioner ya. Kalau misalnya ini nanti benar-benar bisa dipasarkan komen centernya udah jadi dan benar-benar bisa digunakan baik untuk pribadi maupun untuk taksi. Ini adalah satu moda transportasi yang revolusioner di Indonesia. Oke, kita tunggu aja bagaimana nanti hasil terbangnya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan keterangan lebih lanjut mengenai Prestige Image Motorcars bisa lihat di Instagram alamat di bawah ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Okay, end it ended, guys. All right, that was really, really cool. Uh, they have this in Indonesia. I think they said that already four people bought it. They're waiting for uh, delivery, and some companies are already looking to use it. you know like uh, i said in dubai uber i think and a lot of other companies were already testing uh, this and uh, the future is now i think soon enough we're going to see these uh, flying around uh, in our neighborhood so really really cool can't wait to see it excuse me uh, really really cool can't wait inshallah to see it one day and actually get to hop on one and fly around that would be really really cool and maybe you know you never know we get to own one and uh, use it as our own uh, toy so thank you thank you very much guys for uh, suggesting uh, this video this was pretty cool and i can't wait inshallah to watch the test flight in uh, october if you guys liked it then please don't forget to like comment share and subscribe and as always thank you very much for all your love and support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah i'll see you guys in the next video take care and wassalam